Gue Sally, dan masih betah jadi driver OkJack. Jadi driver OkJack itu banyak untungnya loh. Mulai dari tips dari customer, sampai teman-teman yang baik hati. Kayak Sena contohnya. Tapi, kayaknya hubungan pertemanan gue sama dia justru bikin Asna cemburu deh. Ini tak bawakan minuman biar hangat. Kamu memang orang baik. Atur sebab nuwun ya, Mas. Ini sajadah dan mukenanya kalau mau sholat. Alhamdulillah. Ini bantal sama guling. Aduh, matur sembah nuwun. Gusti Allah sing bales ya, Mas. Tapi tunggu sini dulu, jangan kemana-mana ya. Tak tinggal bentar. Ya wis, matur nuwun. Makai Jakarta ya, Neyo. Wong sing apike kaya ngono. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa, Pi? Ibu-ibu ini musola. Mami tahu toh. Ya iyalah. Kenapa? Mami cemburu ya sama mbok-mbok. Apa? Mami cemburu? Ya nggak mungkin lah. Lagian, papi aja keluar dari rumah, mencurigakan kayak gitu. Bawa bantal, bawa sarung, bawa termos. Ngapain sih, Pi? Dia itu namanya Mbok Pur. Dia ke Jakarta buat nemuin anaknya. Tapi tasnya hilang. Kecopetan di terminal. Dia nggak punya saudara siapa-siapa lagi. Ya, papi harus nolong nih. Ada sih anaknya tinggal di Jalan Bungur. Namanya Joko. Setelah papi datang ke sana, ternyata Joko, tapi bukan anaknya. Dia kesusahan, gak punya tempat menginap, gitu ceritanya. Terus papi percaya? Ya, percaya dong. Susah kalau pola pikir mami seperti itu terus. Terus kalau dia pura-pura orang kampung, datang ke Jakarta, kecopetan. Abis gitu ujung-ujungnya cuma meres kita doang gimana? Enggak kok, aku yakin Mbak Pur itu baik. Coba bayangin, kalau dia itu ibumu atau ibuku. Tapi, kok diem sih? Papi lagi bayangin. Terus, Mbok Pur tidur di mana sekarang? Di musola. Kasian ya. Nah, gimana? Dia nggak punya keluarga kok selain anaknya itu. Dia boleh nginep di sini, Depi. Mami percaya kalau papi percaya Mbok Pur orang baik, berarti mami juga harus percaya itu. Nah, itu baru istriku.
Mbok, kok belum tidur? Baru saja Simbok nyuwun sama Gusti Allah biar cepat ketemu sama Joko anak Simbok. Nah, Mas Bo ngapain kesini? Ini miseng apa? Enggak. Tadi aku udah minta izin sama istriku. Mbok boleh tidur di rumah kami. Terus nyari anaknya besok aja. Alah, merasa Mas aku nengkene wae. Nanti ngerepotin. Istrimu juga orang baik ya, Mas. Mm-mm. Alhamdulillah. Tapi Mbok tidurnya enggak boleh ngorok. Aduh, kamu itu memang keluarga baik kok. Sabagus. Gusti Allah sing bales ya. Wis, ayo cepat. Apa harus tak gendong? Ora. Aku bisa dhewe kok. Udah. Allahu Akbar. Wong tua. Aduh. Wong tua rapi perawan. Kuda orang genah. Mi. Ya, Pi. Ini loh, Mbok Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini namanya Mbok Pur. Iya, saya Mbok Pur. Ini toh istrinya Mas Mul. Subhanallah. Wes cantik rupane, cantik atine. Bejo lho, Mas. Biasa aja, Keles. Saya juga ganteng kok. Oh iya, Mbok. Kamarnya udah aku siapin. Nggak usah repot-repot, Mbak. Saya tidur di teras depan juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ngepek kok. Jangan, nanti saya dikira punya satpam baru. Zombie, tapi ini Mbok Pur. Iya, Cak Bagus. Namaku Mbok Pur. Bener, Mbok bukan manusia. Bukan zombie. Coba lihat giginya. Hi. Mata. Iya, Mbok bukan zombie. Sekarang kenalan dulu. Ayo, kenal. Kenalan. Kenalkan, nama saya Puni, anaknya Mami Mawar dan Papi Mol. Oh, saya Mbok Pur. Nah, sekarang udah pada kenal kan? Ya udah, Puni mandi terus sekolah, nanti terlambat lagi. Oke. Ayo, ayo coba Gus masuk. Mandi dulu ya, Mbok. Zombie.